coba tambahkan tanggal ya. Penulisan tanggal. Kita balik ke bagian model. Di sini kita tambahkan status dan tanggalnya. Coba kita enter status model. Terus char fill max berapa? 10 saja kita buat. Comma choice. Kita buat pilihan choice. Kita buat di sini status C. Jadi otomatis begitu disimpan, defaultnya kita buat drag. Buatnya di mana kita buat? Kita coba buat di atas di sini aja. Status choice sama dengan buka kurung tutup kurung, enter, buka kurung tutup kurung. Di sini kita buat drag begitu, koma drag. Istilahnya kalau di HTML itu ini drop down multiple choice value dan nilai. Sudah harus ada dua pilihan. Pilihan keduanya sama. Di sini kita buat list. Publish. Kita konversi koma. Kita buat publish. Udah jalan ya, nanti kita lihat. Lalu kita tambahkan create-nya kita buat model titik their time feel auto now add true. Models titik dead time fill. Di sini kita buat auto now true. Apakah ini terlihat nanti? Ya, bisa aja enggak ya, terlihat. Oke. Kita coba di
stop dulu. Satu time zone now itu berhasil menambahkan created status updated. Selanjutnya kita main create dan kita coba jalankan. Oke, tuh dia akan tampil. Kita berhasil buat apa aja. Nah, di sini kita berhasil nambahkan status. Jadi statusnya draft. Kalau kita di sini mungkin status juga ya. Kita tambahkan status. Jadi di sini kita statusnya draft semua. Jadi setiap user buat, kita buat status draft semua dulu. Setelah dicek baru, kalau udah oke baru di nanti bisa menjadi publish. Oke? Okay? Ini itu aja, kita udah berhasil menambahkan status, publish draftnya, choice-nya.